Alhamdulillah sudah sampai di Pelabuhan Merak ya. Pelabuhan Merak Banten. Siapakah fotografernya? Nah, ini fotografernya ya. Nah. Kenapa kameranya goyang-goyang? Karena saya pegangin ini ya. Banten. Itu rumah deh yang di atas gunung. Kurang seru rasanya kalau fotografernya tidak ditampilkan ya. Jadi inilah foto. Ya, sebelumnya ada kekurangannya nih ya. Berhubung HP-nya jadul, kameranya kurang bagus. Jadi hanya seperti inilah tampilannya. Itu mobil yang barusan keluar dari dermaga 3 tadi ya. Seperti inilah suasana Pelabuhan Merak, Banten. Asik kan lek ngeteng melakune juga kan. 1 kilometer lah minimal. Ini jalur keluar, jalur security ini ngomong-ngomong, jalur keluar. Lumayan ya, lumayan. Lumayan, justru ini olahraga yang sehat ini. Daripada cuma nggak ada seninya, percuma dibuatkan jembatan sebagus ini kan. Bisa bocor tuh, Bunda Kirana. Iya, eksekutif. Eksekutif belakono atau? Jadi kapal apa yang sana? Dia langsung sedeng terminal ekono. Kirana Palu Gada Kirana. Kirana ya motor Honda Kirana. Oke, masih di putaran Pelabuhan Merak ya, di Provinsi Banten. Lumayan jauh ya ini perjalanan
Ini tadi tidak dari awal pintu keluar ini saya videonya. Indomaret di dalam tempat oleh-oleh, ada kantin Santani. Harganya beda juga lah nih, gini beda. Itu wah. Tetap kan muter nih Rono dewe. Pah, mana? Yang pekok yang muter-muter. Ya tetap ngobrolnya itu bilang kena ini pager ya. Ini masih di kawasan Pelabuhan Merak ya. Untuk yang belum tahu seperti apa Pelabuhan Meraknya, seperti inilah kondisinya. Parkirannya ya. Ini ada Alfa Express. Serang kau. Alhamdulillah sekitar 1 km ya kita jalan ya. Tapi belum capek nih pemirsa. Cah pokok-pokok mau ngetetnya duit pak. Ini motor kena kan di duit. Oke sekian, terima kasih. Inilah tadi liputan tentang Pelabuhan Merak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.